saudara, jumpa lagi dengan kami. Kali ini dapat TV Polytron, subwoofer Slim XBR. Ini TV, tipe TV-nya. Sudah saya colokkan. Sekarang kita coba hidupkan. Sudah menyala. Ya, gambar pun ada. Cuman ada gambar pelangi, saudara. Oke, kita coba cat TV yang gambarnya melangi seperti ini. Oh iya saudara, kita coba pakai antena dulu sebelum dibuka. Kita pasangkan antena. Hidup saudara. Gambarannya normal, cuman ya ini ada seperti ini. Oke, kita buka saja saudara. Oke saudara, sudah saya buka. Di dalam ada sebuah perannya. Kita buka saja. Lihat. Kita coba akan menggantikan di sini saudara, NTC di sini akan kita ganti. Kita lepasin aja dulu ini. Ya, bisa kita tarik. Ini kita lepas juga program depannya. Teman, ini kita ganti, coba kita ganti NTC-nya. Sudah tak lepas. Sudah tak lepas. Akan saya ganti. Ini akan saya gantikan dengan yang ini di sini, dan nanti kita lihat hasilnya. Oke teman, sudah saya pasangkan di sini dan kita balikkan. Kita coba saudara. Crossingnya ini teman sudah masuk. Coba kita balikkan gambarnya. Oke, sudah saya on kan di sana. Enggak, belum mau hidup saudara, malah belum hidup.
kenapa ini? Ya, sudah hidup saudara. Sudah normal, biru semua gambarnya. Kita pasangkan antena. Di sini kita pasangkan antena. Dan kita lihat gambarnya. Sudah oke, saudara. Oke, demikian tadi mengatasi gambar pelangi. Nah, jadi kita ganti NTC-nya dan oke. Terima kasih saudara telah menyaksikan video kami. Berikan like, subscribe untuk mengikuti video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Oke, jumpa lagi dengan kami. Kali ini mendapatkan TV Polytron Slim yang kadang hidupnya susah, kadang mau hidup sendiri. Ini setelah saya buka sudah tak solder-solder. Di bagian vertikal juga sudah saya solder. Dan belum saya coba kembali. Kemudian terakhir di sini saya mendapatkan kaki transistor yang bila digerakkan transistornya T503. Nah, ini kita perlu solder juga bergerak-gerak seperti ini. Kita perlu solderkan juga di daerah dioda-dioda ini, kita solderi karena dilihat fisiknya elko-elko-elkonya masih bagus saudara. Ya, transistor ini saudara, untuk elko-elkonya fisiknya masih bagus. Ini mesinnya. Di sini untuk audio. Nah, ini transistor yang belum saya solder. Sama-sama R ini kita solder kembali, nanti kita hidupkan. Karena tadi udah nggak hidup. Dan saya tanyakan pada yang punya, kadang hidup, kadang mati sendiri. Kadang nggak mau hidup lagi. Kita solderkan transistor 503. Dan 502 dan lain-lain sudah saya solderi. Oke teman, daerah sini sudah saya solder. Ini RR-nya sama TR sudah. Dan kita akan coba. Kita akan coba kembali, mudah-mudahan berhasil. Oke, kita pasangkan kembali crossingnya, juga regulatornya, sematiknya. Programnya dan kita balikkan. Oke, kita hidupkan saudara. Kita coba lihat sinarnya. Ya, sudah oke saudara. Sudah langsung hidup. Nah, kita coba gerakkan mesinnya. Di sini kita gerak-gerakkan. Mati tidak, di sana ada gesek. Di sini kita gerak-gerakkan. Sudah tidak mati lagi saudara, digoyang-goyang sudah oke. Jadi ini cuma penyolderan ulang di daerah-daerah tertentu seperti TR di sana tadi, TR 503 dan 502. Mungkin panas di sini saudara ya,
terus daerah-daerah kaki bebek juga tak solder, dan kaki IC vertikal. Dan hasilnya kita berikan antena sekalian. Dan hasilnya sudah oke. Gambarnya sudah oke. Dengan desaku bikin balado jadi praktis. Oke, demikian tadi cara servis TV Polytron yang kadang mati, kadang hidup, kadang malah nggak mau hidup sama sekali. TV ini TV Slim 21 in. Sekarang sudah oke. Terima kasih saudara telah menyaksikan video kami. Berikan like, subscribe untuk yang belum subscribe, untuk mengikuti video-video kami selanjutnya. Terima kasih.